Halo teman-teman, kembali kita akan membahas preview drama True Beauty episode ke-8. Sebelumnya, di drama True Beauty episode ke-6, Shuhu bertemu dengan ibu Jung Kyung di kafe komik. Dia pun diajak untuk makan malam bersama dengan keluarga Jung Kyung. Tetapi kericuhan tidak dapat terhindarkan. Sementara itu, Jung Kyung bertemu dengan pembuli yang mengganggunya di sekolah lamanya. Shuhu yang melihat segera membantu Jung Kyung. Sementara pada True Beauty episode ke-7, Jo Kyung dan Suho pergi untuk belajar bersama. Karena kelelahan, keduanya pun tertidur sejenak. Jo Kyung memandang wajah Suho yang sedang tertidur pulas, matanya tidak bisa berpaling dari ketampanan Suho. Namun, seketika Suho segera membuka matanya dan membuat Jo Kyung merasa canggung. Jantungnya pun berdegup dengan kencang. Perasaan Seo Jun terhadap Jo Kyung semakin tak dapat dibohongi. Ketika melihat Jo Kyung yang sedang fokus membaca buku sambil berjalan, Seo Jun menghadang kening Jo Kyung dengan tangannya agar dia tidak menabrak pohon. Seo Jun memiliki cara tersendiri bagaimana dia menunjukkan perasaannya kepada Jo Kyung. Meskipun sering bertengkar dan sering menjahili Jo Kyung, tetapi Seo Jun memiliki perasaan yang tulus terhadapnya. Persaingan Suho dan Seo Jun, keduanya untuk memenangkan hati Jo Kyung semakin memanas. Ketika Seo Jun sedang bersama Jo Kyung di dalam lift, Suho datang menghampiri mereka. Cemburu dan khawatir jika Seo Jun hanya ingin mempermainkan Jo Kyung. Suho segera menarik tangan Jo Kyung untuk pergi bersamanya. Tetapi Seo Jun tidak membiarkan Suho mengajak Jo Kyung pergi. Di episode 8, persaingan dua cowok tampan ini justru semakin menjadi. Mereka bahkan berantem untuk menunjukkan siapa yang lebih pantas menjadi pacarnya Jo Kyung. Nah, kalau kalian dukung siapa? Tulis di kolom komentar ya. Nah guys, itulah sedikit ulasan kita tentang drama True Beauty episode selanjutnya. Jangan lupa saksikan drama True Beauty di TVN. Dan terima kasih telah support dan nonton konten channel AJ Plus. Sampai jumpa di next video.